semuanya, selamat pagi. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema yang kelima, subtema yang ketiga, dan pembelajaran yang kedua. Dan di pembelajaran yang kedua ini materinya tidak terlalu banyak anak-anak ya. Nanti setelah kalian menyimak materi pembelajaran yang kedua ini, kalian lanjutkan lagi di link berikutnya, link YouTube berikutnya yang Ibu kirim di classroom. Lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga. Dan di pembelajaran yang ketiga itu akan ada tugas yang akan Ibu berikan hari ini ya. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan berdoa dulu. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita baca sama-sama anak-anak ya. Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Dayu menggambar kotak-kotak berurutan. Selanjutnya, kotak-kotak ditulis dengan angka. Bagaimanakah kalimat yang tepat untuk mengajak bermain, diskusikan bersemangat? Nah, kalau kita mengajak itu ya, kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan mari. Contoh, Udin mengajak Edo bermain bola. Contoh ajakannya, ayo kita bermain bola Edo. Nah, selanjutnya, Dayu mengajak Lani bermain ayunan. Kalimat ajakannya, Lani ayo bermain ayunan. Nah, ayo atau mari ya. Udin mengajak Edo ke perpustakaan. Kalimat ajakannya, kita ke perpustakaan yuk. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu gerakan senam lantai. Nah, gerakan senam lantai itu adalah gerakan berpindah tempat. Salah satu gerakan berpindah tempat adalah berjalan, melompat, ya. Nah, sekarang mari berjalan di atas balok titian. Nah, ini yang dilakukan oleh Dayu, Siti, Beni, dan Udin, dan teman-teman, ya. Oke. Oke anak-anak, jadi akan Ibu Guru lanjutkan lagi ya di link selanjutnya ya, di pembelajaran yang ketiga ya. Materi yang pembelajaran kedua memang tidak terlalu banyak. Oke, selanjutnya anak-anak buka link berikutnya, Ibu kirim pembelajaran ketiga ya.